Oke, hari ini gue bareng sama Om Rizky. Yo, oke, apa kabar lu? Udah lama juga kita gak ketemu ya? Iya, udah lama. Gak apa juga sih, gak minggu kemarin. Nah, maksudnya kita lama gak DM loh. Kita berapa, iya pas PPKM kemarin PPKM, kan. Iya. Terus udah gitu, sebelum PPKM tuh sampai sekarang tuh ada yang sempat berapa bulan? Sebulan lebih kita gak pernah DM. Iya. Oh. Karena juga kan pindah toko juga kan. Sebulan lebih itu lama karena pindah toko dari, pindah tracknya dari square kemari. Iya, yeah, terus udah gitu kan ya kita juga yang udah berkeluarga pasti yeah, banyak pesan-pesan jangan begini, ya, jangan keluar, jangan keluar, gitu-gitu sih. Yeah. Jadi udahlah kita gak kemana-mana. Hari ini Rabu, gue mau bikin suatu video yang dulu gue udah pernah bikin sama Opan. Tapi kan itu udah 3 tahun yang lalu kan. 3 tahun yang lalu, jadi... ya, gue mau sedikit update baruin lah, deh, update. Jadi, iya, yeah, gue juga ngomongin video. Tadi gue juga baru bikin sih, cuman belum naik. Jadi, kan kalau lo lihat kan channel gue lebih banyak untuk urusan pemula-pemula. Jadi tadi gue coba untuk ngomongin tentang setting bus sama turbo lah. Tapi, oke, sekarang tadi kita mau ngobrolin soal bagaimana start awalnya kalau kita mau mulai RC drift untuk drifting ya, RC untuk drifting. Okay. Kita ngomong yang basically ini kita ngomongin belanja barangnya sih ya. Yeah. Belanja barangnya apa sih supaya jangan salah sih karena gue agak gemes banget lihat di sosmed ya. Iya, yeah, di sosmed tuh banyak yang nanya. Aja. Yeah. Yang gue sebel tuh ada ketika ini tuh kayak ada ikan asin, kucing langsung cucu tuh kalau nawarin yeah, tuh. Nah itu dia tuh, gue kadang-kadang juga suka kasihan gini. Kan sebenarnya kalau RC drift itu kita tahu yang basicnya dulu deh kita tahu itu adalah RWD. RWD setiap kali yang ditawarin apaan? CS atau four wheel. Gue bilang itu mobil rally. Boleh beli tapi mainnya buat rally itu juga seru kok rally. Iya kan? Banyak soalnya yang banyak nge-labelin driftnya itu di CS four wheel. Nah itu emang sebenarnya kalau kita ngomong 4 tahun yang lalu sih, karena kita kan transisi nih dari drifting buat RC kan drifting dari 4WD ke RWD kan yang realnya kan. Yeah. Nah, ya banyak barang-barang lama yang susah terjual, jadi tapi dia nggak mau ngejual ke, maksudnya mungkin jualnya susah, nge-labelin drift yang kemakan anak-anak baru. Iya, terus udah gitu, bukan masalah gitu juga, ntar pas ketemu sama kita main gitu, baru deh tuh pada ya kenapa nggak ada yang ngasih tahu gimana cara ngasih taunya gitu kan. Iya, makanya masa kita kebelang jangan ini itu kan orang jualan ya. Iya, tapi terkadang yang gue mau ngomong ngelarang jualan juga nggak bisa, tapi gregetan gitu loh, gregetan. Iya. Anjing nih gimana sih lu ini, ngaco banget itu loh. Makanya mungkin ya salah satunya dengan video inilah ya bisa bisa ngebantu gitu loh. Jadi sebenarnya kayak apa sih RC drift itu kan harus yang proper lah. Kita bukan ngomongin yang asal drift ya. Tapi kita ngomong proper karena kalau lu beli RC drift yang enggak proper cuman main di rumah, enggak lama pasti pensiun. Iya. Yeah. Gitu. Susah untuk benchmark-nya ya. Jadi tawaran bener bisa, kelihatannya bisa nih beberapa anak baru nih. Sejak kita buka track baru yang baru di Blok M Mall ini ya, banyak anak baru. Pasan di rumah bisa, ketika main di sini kok susah. Ya iyalah, karena ya drifting itu ya harus sosialisasi, lo harus main bareng sama orang gitu. Iya, dan jadi pastinya pun juga begitu. Iya, kalau main sendirian gitu kan. Jadi emang harus ketemu komunitasnya dan main bareng gitu loh. Karena kalau main sendirian ya nggak ada seru-serunya. Betul. Gitu. Ya, lo nggak tahu mana benar mana salah kan. Jadi emang harus ada partnernya lah yang dampingin gitu loh. Iya. Terus gue kesilin telepon gue dulu. Berisik. Ini sama nih. Ini hari ini Rabu kan. Ya, lagi pada biasa lah DM gitu lah. Karena kita juga belum ada event kan. Jadi masih belum, latihannya masih belum serius lah. Tapi ini sebenarnya kesempatan buat anak-anak yang baru mau belajar. Ini track. Maksudnya nggak. Masih banyak yang baru, jadi bisa belajar bareng nih padahal nih. Bisa jadi satu angkatan sendiri gitu. Betul. Plus juga yang lama-lama DM-nya lagi gak terlalu pesih. Turun cuma berapa putaran udah. Karena kita kan gak ada event. Jadi gak buat hal, cuma buat ngemesin tangan lah gitu kan.
sama ya kita juga bantu-bantu yang baru-baru gitu kan untuk apa cara mainnya gimana yang benar terus udah gitu mungkin ada setup yang ngaco kayak tadi kan ada yang ngaco tuh dibenerin udah lebih proper ya udah gitu itu gue pikir itu salah satu pentingnya ketemu komunitas ya. Betul. Ya. Kalau minggu depan ada event ya lu jangan berharap deh kita orang lagi konsentrasi semua. Jadi lu tanya-tanya kayaknya kita juga jawabnya pasti ya nanti gitu. Karena kita sendiri juga nyeting kita sendiri. Iya, karena persiapan karena kita lagi enggak ada event nih belum tahu bulan kapan ada. Jadi ya masih santai lah, masih hihi bisa aja ngobrol. Oke, kita ngomong pertama kali bila orang nggak punya, belum pernah main RC nih sama sekali. Berarti basically dia nggak punya peralatan dasar tuh. Remote, baterai, charger. Oke, kita ngomong misalnya dasar dulu deh. Kalau remote, saat ini yang lumayan, yang middle ya, kita ngomong middle baru, bekas itu, kayak Sanwa itu dia ada MT44. Iya atau ya kan? Sebenarnya paling favorit itu yang T4 lagi harganya paling ya, tapi harganya. Kalau tapi agak susah sekarang barangnya ya itu kalau barang baru udah nggak ada MT4 MT4S itu barang langka tapi MT4S itu agak nggak masuk akal sih harganya ya. Kalau gua prefer daripada beli MT4S dengan lu beli MT44 ya. Jauh lebih baru naik ke atas sedikit M12 kan atas lagi M17 Utaba ada yang Futaba, gue agak ngikutin tuh Futaba. Futaba tuh ada 4PX ya? 4PX. Itu lumayan, banyak yang pakai kita kan. 4PX tuh kita harganya mirip-mirip kayak MT44 kalau gak salah. Yeah, 3 atau 4 jutaan. Bekas mungkin ya, di bawah itulah. Pokoknya range remote itu biasanya kalau di harga second itu 1,5 sampai dengan 2 juta ya. Untuk MT4 aja sekarang. MT4 itu kenapa gue bilang MT4, harganya tuh ibaratnya itu kayak apa ya, nggak berubah loh, harga bekasnya ya, segitu sih, aja. Gitu bang. Dulu sih kita 1,5-2 juta, sampai sekarang pun nggak. Masih segitu. Gitu emang. Gitu loh. Nah ada ya kalau itu ya kayak gue pakai, gue kan pakai Noble kan, Noble Flash Sky itu lumayan pakai. Itu ya sebenarnya oke lah untuk dipakai ya sih. Tapi kalau misalnya yang di bawah itu kan kita lihatnya banyak yang pada pakai tuh, ya. Itu gimana Bet menurut lo? Gua agak nggak menyarankan sih karena beda ya reaksinya beda speednya terus dia punya sensitivitinya juga nggak dapat ya apalagi di drift itu paling penting tuh sensitivitinya itu jadi mungkin remote itu Sanwa yang MXV Yun, MXV itu gue sempat nemuin problem di MXV. Gue belum pernah nyobain sih karena gue melihat soalnya itu jauh di bawah kan ada MT4, ada MT4S, kan keluar lagi MTS. Nah MTS itu tuh ini yang MV apa? MXV ya. MXV. MXV itu gue anggap posisi itu di bawah MT4 betul. Betul. Nah MXV itu sebenarnya sih oke, tapi jangan tandem sama yang M17. Karena waktu itu berapa kali gue pernah ketemu sama yang pakai MXV. Pada saat dia jadi liber, terus gue nge-chase, kit gue nutupin dia, hilang dia sinyalnya. Gitu. Jadi ya mungkin dari signalnya ya. Gitu. Tapi mungkin ya itu mungkin. Ya ada harga ada barang sih. Iya. Ada harga ada barang. Itu tadi remote, dia remote gitu. Noble tuh menurut gue sih oke banget sih. Untuk ya sih. Sangat affordable sih. Iya, untuk harga segitu dengan fiturnya yang lumayan lengkap sih. Iya. Lumayan lengkap banget. Itu fiturnya setara kita apa? 7 packs. Fitur enggak sih kalau fitur totalnya ya. Tapi kalau gua ngerasa fuel throttle sama steeringnya itu kayak 7 packs. Cuman urusan gyro enggak ada angkanya. Oh udah dibenerin. Udah. Awal tahun kemarin tuh keluar firmware-nya udah. Sekarang udah ada angkanya Pak. Kita sudah bisa lihat kalau dulu mentokin 100, mentok 100, turunin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh berarti 9, 4. Kalau mau 90, turunin 10 kali gitu. Gampang. Oke. Gitu sih. Nah kalau dari remote tapi kita kan udah tahu nih pilihannya kan. Dari... kalau charger banyak lah pilihannya ya. Charger itu minim Sky RC B3 ya. B3. Jangan yang di bawah itu deh karena lo ngomongin baterai itu bahaya loh. Baterai lipo itu meledak lo kebakaran beneran rumah. Bener, bisa. Iya, kebakaran beneran sih. Kalau gua ada alternatif baru sih sekarang. Pakai charger charger drone. Okay. Tapi mereknya yang IS
ISDN apa ISDN ya, gue lupa. Gue pakai itu. Harganya lumayan kecil. Dia cukup rata karena buat drone kan. Iya. Dan rata-rata wattnya gede. Ya itu dia. Gitu. Tapi kasihan juga bet kalau yang di rumah wattnya nggak terlalu gede, listriknya berasa tuh. Iya. Yeah. Soalnya gue punya ISDN ini yang P10 kecil. Lu lihat yang kecil gitu yang dimasuk kotak itu kan. Dua channel, satu channel 250. Ya udah. Tapi kencang leh. Baterai dari 76 sampai full itu paling cuma 10 menit. Iya, iya. Kenceng banget. Ya, tapi ya itu kan preferensi ya lu. Emang itu murah karena itu dengan chargernya itu cuma 1 jutaan. Iya. Tapi listrik lu mahal. Nah, cuman maksud gua mungkin kalau untuk yang benar-benar baru mulai itu ini gua cabut aja kali ya. Iya. Bentar, gua ambil dulu nih barangnya. Nih, ini kayak RC yang begini. Ini udah cukup oke. Dan ini harganya gak terlalu mahal. Masih hitungan ratusan ribu ya. Baru 600-an kalau gak salah. Iya. Jadi dia Sky RC IMAX yang B6. Iya. Tuh. Ini barangnya udah bawa saya lihat. Jadi mudah-mudahan dengan kayak gini makin yakin, makin gak salah beli. Gitu loh. Iya. Terus baterai ya? Nah, kalau baterai ini kita ngomong gini ya. Kebanyakan kit-kit yang kita mau bicarain ini, baterainya pakai short pack selalu. Iya. Ya kan, pakai short pack. Ini udah jarang pakai apa? Kan pakai yang long pack itu nggak jarang ya. Dan kebanyakan MAH-nya kecil-kecil. Iya. Kenapa MAH-nya kecil-kecil? Enteng. Iya. Ibaratnya lo bawa mobil tangki yang 100 liter dengan 50 liter beda kan. Nah kita pakai yang kecil 40 liter ini. Jadi ya. Cuma 3.500 MAH. 3.500, 3.700. Iya. Gitu. Sekitar itulah. Cuma yang kita perhatiin C-nya kan. Iya. Yeah. C-nya itu harus 100 minimal. Kalau bisa mereknya agak lebih terpercaya karena kadang-kadang bener nih lu 3.700 MAH bener. C-nya itu 100 padahal aslinya cuma 60 atau 70, kasihan. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya sih kita bisa aja ngereferensiin merek-merek baterai ya. Iya. Kayak adalah satu merek yang sebenarnya cukup murah gitu ya, maksudnya harganya untuk baterai. Sekarang ini tuh si Fun ya. Fun sih yang Fun oke. Itu yang 3.700 mAh, 100C itu oke. Iya. Terus habis itu ada, ini kalau ngomongin dari urutan harga ya. Urutan harga itu habis itu masuk ke Yokomo kan. Yokomo, iya. Yokomo yang 3.500. Nah, yang sekarang harganya agak-agak tinggi itu masih dipegang sama Refdi. Wow. Si Refdi itu dia 3.700. Cuman emang ya pancen beda sih. Iya, pancen beda sih. Tapi ini kita ngomong cuma 100 ya tapi. Nah, 100 CV. Dan hardpack ya, bukan softpack. Hardpack ya, bukan softpack. Nah, kita nggak rekomendasinya pakai softpack. Gua agak ngeri pakai softpack. Pokoknya kalau dia lagi crash atau apa, kebakaran satu mobil kita. Iya. Karena kalau lu kebakaran belum tentu lu doang yang kebakaran. Iya. Mobil temen lu juga kebakaran. Yang ada lu nggak ganti mobil temen lu. Iya. Lalu kita pakai hardpack, hardpack sih. Soalnya kalau di event pun, di luar pun juga nggak boleh softpack harus hardpack. Iya. Dan hardpack aja itu aja kalau misalnya udah kembung banget aja mendingan jangan. Iya. Karena berapa kali kan kita event waktu itu sempat kebakaran juga kan ada. Iya, betul. Berapa kali melendung kembung langsung. Dan matiinnya nggak main-main pakai pemadam itu matiinnya. Iya. Nggak bisa lo siram air gitu aja mati, mesti pakai pemadam itu matiinnya. Siram air makin gede soalnya. Iya. Oke, kita ngomong dari baterai. Dari baterai kita ngomong apa? Kit nih. Iya, kit. Oke. Kit, kalau menurut lu kit apa? Saat ini, yang buka paket, gua tetap pilih Yokomo sih, YD. Oke, tapi kalau dari harga kayaknya D5 ya, sebetulnya. D5 iya, kalau kita ngomong harga, dari harganya itu D5, sekarang jauh lebih murah. Iya, Sakura D5. Setengah ya? Dia 1,5 atau sekarang udah 1,8 ya jangan. Oh, iya, pokoknya harganya udah agak naik, tapi dia tetap masih di bawah yang lain. Iya. Atau ada option second. Yes. Second juga harganya oke-oke dan ya untuk beli second itu lebih enak datang ke komunitas. Dijamin sih nggak dibohongin kalau ya, biasanya kita bisa kasih tahu ini orangnya gini-gini gitu. Karena ada juga beberapa agak jahil. Deknya Yokomo jual ke orang bener. Deknya Yokomo pasti televisinya mah udah campur aduk tuh apa aja kita juga nggak tahu. Iya. Itu pernah kejadian gua kebagian ngerapin tuh. Suwe banget tuh. Emang bener kalau sekilas dilihat tuh Yokomo. Deknya karena Yokomo, tapi sihnya bukan. Jadi ya susah kita juga.
Ya better sih komunitas kalau itu. MST juga lumayan ya, tapi agak-agak lebih mahal MST kalau gue. Iya, MST lebih mahal. Lebih mahal, MST lebih mahal. Itu walaupun dia ada RTR, tapi nah ini, gue juga banyak yang nanya, gimana ya kalau belinya RTR? Gue sih selama ini sih nggak rekomen RTR, karena pada akhirnya lo akan copotin semua, yeah. Itu cuma pakai kitnya doang. Itu. Itu, nggak ada yang kepake sisanya. Karena ya, investnya sayang sih. Gue kalau bilang yeah. RTR tuh investnya agak lumayan. Agak... Untuk barang-barang yang habis itu nggak kepake. Iya, habis itu lu nggak bisa jual juga. Itu barang tuh benar-benar low end banget sih. Iya. Gitu. Yeah. Mending lu dapat kit bagus, UC-nya kayak masa hobby wing. Nah itu masih bisa dijual. Ini tuh kayaknya di bawah hobby wing. Iya. Yeah. Gitu loh, kualitasnya ya kita nggak tahu juga. Kualitas RTR lah. Iya. Yeah. Nah kalau dari kit. Kit mah banyak pilihan sih ya. Iya. Tapi pastiin RWD emang RWD bawaan dari lahir, jangan yang konversi deh, yeah. Jangan yang rubah-rubahan. Gitu ya. Jadi kayak RWD itu udah jelas lah merek-mereknya tuh, kayak misalnya oke, kita ngomong dari yang paling murah itu ada Sakura Sakura D5 D4 nanggung, mendingan D5 udah. Iya, karena kenapa kita bilang nanggung? D4 itu sebenarnya dia CS tapi hybrid bisa RWD. Nah, mendingan sekalian yang RWD aja D5 gitu. Yeah. Gitu. Terus udah gitu ada dari situ Yokomo YD2 ya, YD2E yeah. Itu yang paling murah ya harganya yeah. Ya. Itu banyak tuh serinya. Gue sendiri juga udah ngikutin yeah. Yokomo. Pokoknya ada E, ada Jet lah, ada yeah, apa. Yeah. Banyak lah nah, Yokomo. Oh iya, terus mungkin juga kalau untuk yang baru-baru, kalau baru mau ngebangun, jangan cari yang motor belakang dulu. Mendingan motor tengah dulu deh. Gitu, karena handlingnya motor belakang itu perlu skill. Iya sih. Gitu, jadi... Lebih liar sih ya. Lebih liar. Jadi mendingan cari yang motor tengah. Udah paling aman deh itu motor tengah. Nantinya kalau mau pindah ke motor belakang apa segala macam, bisa di-convert itu. Ya, nggak ada masalah. Gitu. Nah, gitu. Terus kalau dari itu apa ESC? ESC ini yang paling paling ini juga nih. Nah, ESC itu banyak nih. Yang pertama sih sebenarnya harus satu adalah fungsi sensor. Gak bisa sensor bukan sensorless. Iya. Tapi setelah sensor itu kita sebenarnya ada pilihan lagi. Kenapa nggak semua ESC sensor itu kita bisa pakai? Karena di dalam situ tuh settingannya beda, ada ibarat apa ya, drive frekuensinya yang beda. Iya, drive frekuensinya beda. Terus udah gitu setup-nya itu biasanya, sebenarnya sih kita sih langsung aja lah to the point aja. Kalau misalnya mau yang paling affordable itu sekarang ini pilihannya tuh ada di Hobbywing V2. V21 ya, sama Sky RC ya, Sky RC yang Toro. Iya, Sky Toro. Sky RC Toro juga oke tuh, itu yang 160. Gitu. Kenapa gue, atau kita rekomennya tuh yang, pasti yang di atas 100 gitu ya. Iya. Karena memang kebutuhannya segitu, kecuali untuk yang Yokomo tuh. Iya. Yokomo BLRS 70 ampere itu oke. 70 ampere oke, iya. Gitu, tapi kalau yang lain 70 ampere, tenaganya lain. Nah, itu gua ngerti sih, itu mungkin kayak ngamurni kali ya. Iya. Gitu. Nah, jadi jangan cari ESC di Shopee, udah gitu aja deh. Hah, emang ada ya? ESC di Shopee itu ya barangnya langsung dari China, tapi rata-rata sensorless. Oh. Sensorless emang harganya tuh cuma ratusan ribu apa segala macam, tapi ya dipakai buat drift meledak-meledak kan tenaganya kalau sensorless. Iya. Susah. Gitu lo gak bakalan bisa dapetin yang kayak tadi suara. Gitu gak bakalan dapet tuh. Langsung dong. Waduh. Iya. Gitu. Nah itu deh. Jadi beberapa ya. Kisaran harganya sih menurut lawan ya. Kalau ESC yang biasa kita bisa pakai untuk drift itu mumpuni mau udah di atas 7 juta lebih ya. Iya. Iya, kalau barunya iya. Mungkin kalau secondnya sih, ya bisa ada sih yang di bawah-bawah sejutaan tuh ada. Iya. Ada yang biasanya udah jualnya paketan sama motor. Oh ya, motor juga itu juga nanti mesti kita omongin tuh. Motor. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin ESC sih gitu aja deh. Iya, ESC gitu sih. Dari situ kayak kita pindah ke motor, motor itu
kita pakai yang 540 kan, yeah, motornya pakai 540 sensor. Sensor juga. Nah. Terus udah gitu T-nya paling kecil kita mainnya di lantai 10,5. 8,5 kalau di karpet oke. Okay. Yeah. Iya. Tapi karena kita mayoritas sekarang semuanya rata-rata di lantai, 10,5 atau 13,5. Iya. Itu udah paling bener deh, udah paling proper. Gua sendiri sih pakai 13,5. Gua udah berapa tahun pakai 13,5 sih? Gua pakai 10,5 karena ya tetap masih dapat, ya udah pakai 10,5. Itu lebih enggak tahu sih, gua kemarin 10,5 ngerasanya agak overspin. Agak overspin sih. Iya. Gitu loh. Ya macam-macam sih. Iya. Mau kalau motor lu bisa carilah yang 10,5 itu rata-rata lumayan bagus kok, ya kan? Iya. Kalau motor-motor sih, balik lagi motor itu yang paling murah, balik lagi hobby wing. Iya. Hobby wing itu murah, harganya yang apa istilahnya, dia nggak bisa disetting timingnya tuh murah tuh. Iya. Itu jadi hobby wing tuh sebenarnya ngeluarin paket ESC sama motor tuh udah affordable banget iya. Untuk drift. Yang V2 itu udah sama motornya, ada yang jual combo kan, itu udah oke. Okay. Itu sih kalau menurut gua. Nah kalau motor, lu beli motor bekas, hati-hati sensornya sih. Iya. Itu agak, kita nggak kelihatan soalnya. Mungkin bagus nih lu pakai sebentar, nggak lama sensornya rusak. Itu sih kalau motor. Jadi gini, kalau gua biasanya misalnya dapat motor second, biasanya gua bongkar dulu, nyampe rumah tuh gua bongkar, terutama masalah yang paling gue sering temuin itu adalah kotor banget isinya. Ya, kotor itu debu. Yang bikin kadang-kadang nyangkut sama sensor. Nah, biar itu sensornya. Iya, bener-bener. Gitu. Maintenance itu perlu sih kalau motor. Motor kadang mesti di-maintenance bongkar. Gitu sih. Tuh, sama bearing suka macet. Gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya, lu mesti tanya, ini bekasnya bekas apa? Ini bekas drift atau bekas rally atau bekas apa? Karena kalau bekas rally, pasti bearing kena. Iya. Karena main tanah. Iya, biasanya gitu tuh main tanah, tapi sensornya mulus. Iya. Yeah. Kalau bekas drift biasanya sensornya kena. Iya. Yeah. Gitu loh. Mungkin nggak terlalu kotor, tapi itunya apa ya? Oh, itu charger. Oh iya. Oke, okay, dari situ, dari motor kita pindah ke servo. Servo. Nah, ini servo nih. Servo joinannya soalnya dengan gyro. Iya. Yeah. Jadi gini. Gyro juga banyak, servo juga banyak nih. Usahain kita cari yang gyro itu emang gyronya untuk drift. Karena banyak juga kemarin ada beberapa datang dipakai gyro entah dari apa gitu loh. Sebenarnya gini, gyro itu kalau gue lihat ya, kalau gue perhatiin, sebenarnya yang paling, kita ngomongin kalau paling low end itu, Yokomo yang plastik. Udah. Iya, yang pertama kali keluar ya. Iya, yang apa sih? Sekarang juga masih banyak tuh, barunya juga masih ada kan, iya. Yang apa sih kodenya GY302 ya? Iya, 303 GY302. Itu udah paling yang plastik punya sih. Iya, itu yang paling, itu minim, udah, itu minim yang paling minim. Bisa pakai. Nah, di bawah itu nggak rekomen. Kenapa? Karena nanti lu sendiri yang pusing nyetirnya. Iya. Gue sih kayak, karena lu berapa kan kayak RC ngeluarin gyro juga. Nah. Gua sih nggak terlalu rekomen karena beberapa banyak trouble nya sih. Iya. Yeah. Begitu si siapa lagi yang power HD juga. Power HD juga ngeluarin. Power HD masih lumayan bet. Masih lumayan. Yang tapi yang ini ya, yang kodenya apa tuh? Ada yang G. Pokoknya mahal deh. Pokoknya mahal tuh. Okay. Power HD yang bagus biasanya mahal. Masih mahal ya. Nah. Kalau lu udah dapet gyronya yang udah oke segala macem, nah, servo lu juga nggak bisa yang sembarangan nih kan, nggak bisa yang murah-murah kayak atau servo analog. Bukan masalah murah doang, servo mahal juga ada yang nggak cocok tuh. Iya, kalau yang dia analog kan, kalau nggak salah. Nggak, bukan yang kayak modelnya si siapa, TO yang RSX. Oh iya. Itu mahal servo, tapi nggak cocok karena dibuat touring. Yes. Pada saat lu pasangin gyro, steering lu kayak kipas, ya kan? Iya. Jadi pastiin cari servo memang dedicated untuk drift deh udah. Iya. Itu udah paling bener karena daripada nanti lo udah beli mahal terus tiba-tiba lo mesti belanja lagi padahal servo drift ternyata nggak ada yang nggak semahal itu juga. Iya sih. Ada beberapa gitu. Sih kalau servo kan beberapa merek misal kayak RevD, Yokomo, Expeno, yang SPD itu, itu ada lagi Futaba. Iya. Gitu ada lagi
Terus yang udah turun 3 ya kita tahu ya. Iya, 3 sama ada sih itu sih Power HD yang 25 kilo sih juga. Kalau buat baru mulai sih oke lah, yang warnanya merah tuh belakangnya yang sempat si Godel pakai kan sempat tuh. Memang umurnya enggak akan panjang. Iya, kalau dipakai di drift iya. Karena dia panas. Panas ya. Tapi masih oke. Untuk harga segitu sambil lo ngumpulin duit lagi beli servo yang lebih bagus masih oke. Gitu. Atau bisa juga balik lagi option servo second. Servo second. Banyak kok. Banyak barang-barang second. Iya, barang second. Nah, itu kalau dari servo berarti karena gini, servo kalau gue lihat tuh kalau lu udah enggak pas itu penyakit godeknya itu udah enggak sembuh-sembuh. Enggak nolong. Dan enggak enak lah dimainin itu, enggak enak banget, enggak konsisten sih kalau. Iya, dan nyari apa ya? Nyari grip depannya juga jadi susah karena lari-lari mobilnya. Mobilnya begini-begini terus goyang-goyang gitu. Iya. Nah, kalau ya lu servo bisa carilah beberapa merek lah ya kan. Itu range-nya dari yang paling murah per FD kayaknya. FD sekarang paling murah. FD enggak, yang 25 itu paling murah sih. Coba oh, yang ya. Power HD ya? Ah, Power HD yang 25 kilo itu masih sekitar 600-an ya? Iya, 500-600 harganya. Iya. Terus naik ke RFD. RFD yang 900-an, Yokomo SPD yang dari mulai dari 1 jutaan sampai ya 2 jutaan ada lah. Ada yang 5 juta, 2 jutaan ya? Itu Futaba iya, ya? Futaba, Futaba punya 2 jutaan. 2 jutaan, sorry, iya. Ya, dari situ, apalagi kita ngomongnya gini? Udah kan ke situ, pelok. Nah, iya, pelok. Golden Offset. Golden Offset ya. Pilihan Golden Offset itu biasanya dari 5, 6, 7 ya? Kalau gue jarang masih sih 5 ya. Jarang. Gue masih di 6-7 lah, 2 ya, itu. 5 sih jarang sih. Jarang yang ada, yang 5 tuh jarang banget dalam merek doang. Biasanya 6 sama 7 sih. 6 sama 7 itu pertama lu mainin lebih gampang, nyetingnya lebih gampang. Iya. Untuk steeringnya terutama beloknya bisa patah, bisa segala macam tanpa harus banyak ngakal-ngakalin segala ya. Inilah. Dan dia enggak gampang nyangkut ya. Iya. Karena jadi, biasanya settingannya emang di 6-7 sih ya. Offsetnya. Gitu loh, kalau untuk nakal-nakal standar biasanya 6-7, kecuali kalau lo mau udah advance banget, mau rubah. Kayak gue kan pakai depan 3, belakang 9 misalkan. Tapi kan itu lo mesti ngakalin banyak banget. Iya, merubah. Maksudnya ada, ya intinya gini, lo start dari yang standar dulu deh. Standar mendingan. Dulu aja. Nanti kalau lo udah main di komunitas, ya kayak ini bisa begini, bisa tanya langsung sama orangnya. Kayak, ya. Kalau bisa nanya sama Albert langsung nih, gue pengen dari depannya bisa begitu diapain gitu kan. Ya. Udah. Nah, kalau gue malahan pakai 6 loh sekarang. 6 aja udah semua. 6 rata. Karena gue jahilnya sih. Gue demen rim-rim yang celong-celong belakangnya. Gitu sih. Sebenarnya nyusahin diri sih sebenarnya. Lu ganti pelek tuh susah banget. Dan gue mesti nyari yang sama. Gak bisa. Maksudnya kalau gue. Kalau itu lu 6 kan bisa beli 4 biji, 6 biji. Yeah. Ganti-ganti cepat. Kalau gue gak bisa, gue mesti beli 4, mesti beli 2 set. Berarti. Yeah, itu doang. Yeah. Nah, itu kalau kita simpulkan deh. Jadi, kurang lebih budget berapa nih kita mesti siapin? Kayaknya angkanya nggak terlalu berubah dari dulu ya? Angkanya itu start paling minim kalau ngomonginnya pakai D5, kalau hitung-hitungan got itu ya, sekitar 7,5-an. Udah sama remote semua? Iya, tapi belum sama body ya. Belum sama body ya? Belum. Jadi, sekitar 7,5. Itu ya 7,5-an. Tapi kalau misalnya mau lebih bisa gerak-gerak dikit gitu ya, ya di 10 angkanya, emang gak berubah. Gak terlalu banyak ya. Ya berarti lu sedihin di 10 juta, lu bisa main deh udah. Udah ready. Tapi itu barangnya kita campur ya, ada yang baru mungkin, ada yang second. Ya kalau dapat second semua masih bagus, lebih murah. Iya, bisa-bisa aja. Ada di sini waktu itu yang lagi beruntung banget dapat asli murahnya keterlaluan sih, si Edo tuh. Itu dapat dia gak nyampe 7 juta, udah jadi. Sudah jadi kit. Enggak tahu yang jual geblek atau gimana, gue enggak ngerti deh. Ya, cuman oke-okean sih. Iya, tapi basicnya sih ya lu mesti siapin dana segitulah paling enggak. Dibilang mahal ya gimana ya? Kan kita mau main juga nyarinya yang proper, yang bisa emang bisa dimainin gitu loh. Iya. Karena mesti yang lu orang tahu nih, main drift itu enggak seindah yang lu lihat gitu loh. Enggak seindah yang lu lihat. Indah dilihat tapi lu mainin susah gitu loh. Gue sih jujur. Dan proses panjang untuk bisa nyampe belajar, lu main kayak begitu. Gak, RC driftnya agak-agak unik. Lu mesti belajar gitu doang.
karena lu datang main nggak bisa langsung gas main, nggak bisa lu mesti belajar gitu. Dan ya itu kuncinya latihan sering itu sih. Bisa kalau awal-awal lu latihan sendiri misalnya bikin lingkaran terus yeah. bikin angka 8. Terus kalau itu udah mulai lancar, lu boleh coba turun track. Misalnya lu cari bener-bener, kalau misalnya lu masih apa istilahnya nggak pede banget, cari yang emang jamnya pas lagi sepi banget, ya udah lu mainnya sendiri, muter-muter-muter, nggak akan ada yang marahin lu, nggak akan ada. Kita paling cuma ngasih inputan, ini mesti di situ begini. Iya, bisa gitu sih. Jadi kita kalau ini kita kasih tahu nih, harusnya gasnya segini. Ini lu mesti ngerem, kapan lu mesti buka angle, tahan angle gitu doang. Gitu, jadi gitu ya, kuncinya itu, untuk bisa drift dengan hasil yang indah itu latihannya panjang. Butuh proses. Karena ya itu gue bilang tidak seindah aslinya lah, tidak seindah yang lo lihat gitu aja. Lo lihat indah, tapi nggak seindah itu sebenarnya gitu. Dan untuk bisa jadi indah itu nggak murah. Iya, dan nggak murah. Gitu. Jadi, oh ya satu lagi, gue karena bukan gue ngeledek sih ya, rendahin. Apa sih yang buat newbie? Kan banyak tuh yang nanya tuh. Mm-hmm. Sebenarnya nggak ada. Ini kit buat newbie sebenarnya. Nggak ada. Jadi gak gini, sebenarnya kit itu mau... Orang kan nanya, kayak gue bikin channel gitu. Gue bikin untuk banyak arsitif untuk pemula. Kitnya sama. Kitnya barangnya sama. Iya. Gitu. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu aja. Cuman mungkin dari elektroniknya yang... Untuk start tuh harganya segini-segini dulu. Yeah. Nah, eventually nanti di ujungnya... Lo akan ganti tuh elektronik pasti. Betul. Pada saat... Misalnya lu udah bisa main, lu tandem, lu gak bisa ngejar. Ya pasti lu pengen ada sesuatu yang salah gitu kan. Iya, dan pasti lihat elektroniknya gak nyanggup. Ya udah lu ganti elektronik. Iya. AC-nya gak nyanggup, motornya gak nyanggup, servonya gak nyanggup ya. Itu akan diganti. Tapi kan kalau lu mau start, kita kasih opsi nih, ada yang murahnya nih begini-begini-begini gitu. Itu sih, kalau menurut gue. Ya ibaratnya kayak lu beli motor. Untuk pemula motor nggak ada, motornya gitu aja. Ya, pemula ya, lu pakai itu juga kaca apa juga sebenarnya. Gue belum pernah dengar ada Honda untuk pemula sih. Iya, makanya nggak ada kan mobil untuk pemula nggak ada. Yang mobil ya mobil, lu pakai yang itu karena sama. Iya, semuanya sama. Dan enaknya tuh gini, lu beli dari misalnya kit udah proper, lu pakainya tuh lama, bisa lama banget. Iya. Kitnya bisa lama banget lu pakai. Kayak, ya gue sih, sayangnya udah gue jual sih dulu kit gue yang awal. Lu masih pakai kit yang awal ya? Apa udah ganti? Udah banyak perubahan sih. Tapi basically gue gak pernah beli dari sejak YD2S Plus. Udah, stop. Gue terakhir beli kit. Jadi gue pertama kali keluar. Dulu kan kita bareng-bareng YD2E. YD2E, bagi itu ganti YD2S. Oh, itu udah jual tuh, yang YD2E-nya? Iya, gue jual. Tapi jualnya juga gak jual kit plus kit gue. Gue jualnya gue berantakin. Karena waktu itu... Udah jadi bukan E lagi kan? Iya, jadi gue jualnya udah gue pisahin. Karena beberapa part udah gue ambil-ambilin kan. Jadi YD2S Plus, gue beli kit YD2S Plus. Ya, nah itu di situ udah, gak pernah beli kit lagi. Itu gua. Salah satunya enaknya lo beli si kit Yokomo ini. Bisa upgradable-nya itu jauh, panjang. Iya. Even lo deck bisa ganti, bisa segala macam, bisa ganti. Misalnya lo punya kode YD2E, lo ganti gearbox, udah jadi YD2S. Iya. Yeah. Jadi tuh udah, apa ya, maksud gue kenapa kadang-kadang gue lebih prefer ke untuk kit itu Yokomo ya, karena upgradable-nya panjang. Iya, yeah, banyak banget. Lo tinggal ganti ini, jadi berubah jadi itu. Iya, yeah. Jadi dari Yokomo sendiri juga mereka ngeluarin produk juga cuma sebenarnya ganti-ganti itu aja udah. Iya, yeah, emang. Kayak gitu. Ya kalau gue kan emang gue demen develop, jadi gue banyak part yang gue bikin sendiri kan. Gitu loh, jadi kadang-kadang kalau ditanya nih kitnya apa? Jadi 2S Plus, kok gak kelihatan ya? Emang bentuknya gitu udah ganti semua gitu. Iya, yeah. Gitu. Itu ya sama kayak gue orang ngeliatnya kit gue apa MC1, tapi sebenarnya itu basicnya adalah JD2 SX gue tadinya. Cuman ya? Di convert konversi ke MC1 udah, tapi sebenarnya basicnya Yokomo. Iya, ya gitu. Itulah makanya semua merek yang jelas. Iya. Yeah. Gitu loh. Gitu. Dan kalau ada yang nanya Tamiya bisa nggak sih buat drift? So far gue belum nemuin ada Tamiya yang bisa buat drift. Iya sih. Sebenarnya bisa, tapi kalau lu jago main nih gitu aja. Karena percuma lu kalau lu nggak jago, lu nggak bisa main ya. Lu bangun kit RWD pun
gimana bisa jalan kalau lu sendiri nggak bisa nyetir? Iya. Harusnya kan. Tapi maksud gue mendingan sih kalau misalnya emang kalau mau ngebangun ya. Wah. Bruno nggak bisa bikin segini. Oh gitu, cocok dah. Jadi kalau mau tuh pak, ya itu bangun yang proper dulu lah. Proper dulu ya. Nah, yang proper bisa main nanti setelah itu lo mau beli Tamiya, mau beli segala macam. Serah bebas. Itu serah gitu. Kalau lo udah jago nyetirnya, lo mau bangun terserah. Iya. Kelasnya baru bangun. Tapi kalau ini nyetir. Tapi biasanya kalau udah bisa nyetirnya terus lo tahu itu ngapain juga gue ngebangun yang bisa dibangun. Ujung-ujungnya malas juga ngapain gue ngebangun, ya kan? Iya. Gitu. Gitu ya. Jadi ingat jangan terlalu banyak nanya, bukan terlalu banyak sih, jangan terlalu percaya banget di sosial media. Iya, mendingan sebenarnya lebih mending cari di YouTube loh. Iya, mending di YouTube. Itu cari yang cari di YouTube. Itu lebih karena kan sifatnya biasanya di YouTube itu bukan jualan. Yes, betul. Jadi benar-benar berbagi info. Cuman pesan gue ya itu satu, drift itu RWD bukan four wheel. Bukan four wheel drive atau bukan AWD. AWD itu adalah mobil rally. Iya. Yeah. Dulu iya, tapi itu dulu kan kita sekarang bukan hidup di zaman dulu. Iya. Yeah. Jadi ya ikutin yang trennya sekarang ada aja. Yeah. Karena mobil aslinya pun enggak ada drifting pakai AWD. Dari dulu juga mengenai RWD. Iya. Yeah. Mungkin dulunya yang itu kali ya Gymkhana yang pakai si Ken Block kan pakai mobil rally, tapi Ken Block-nya sekarang udah pakai mobilnya udah RWD semua. Iya. Iya kan yang masnya RWD kan? Oh. Iya. Jadi emang gitu. Itu RWD. Nah, gue agak-agak malas kalau ditanya di Facebook karena gue malas ngetik. Mendingan makanya gue bilang mending lu datang ke komunitas nanya lebih enak. Kalau gue sih biasanya sih masih gue jawab, tapi kalau orangnya maksa, kadang-kadang gini, orang nanya tapi lu nanya apa mau ngetes? Enggak, apa mau ngajak ribut gitu loh kadang-kadang tuh. Soalnya nanya sih nanya, cuman gue kasih tahu dia punya mantap pendapat sendiri. Iya. Oh, apa yang nanya ke gue? Gitu ya udah, jadi gue pikir ya udahlah biarin gitu kan. Kayak kemarin yang apa ya, banyak tuh yang posting yang nanya terus ada jawaban yang sebenarnya kita gemes ya ngeliatnya gitu kan. Tapi pas kita ngomong, kadang-kadang yang posting nanya itu malah lebih percaya sama jawaban yang yang bikin kita gemes gitu. Balik lagi ujung-ujungnya karena harga, tapi ya percaya sama gue, lu keluarin harga misalnya di awal murah, pokoknya kalau lu beli di awalnya murah banget, lu akan dua kali beli biasanya. Biasanya sih gitu, selalu. Itu bukan udah pasti gitu ujung-ujungnya lu beli lagi tapi. Iya. Yeah. Banyak kok itu, udah banyak orang kejadian. Jadi kalau di sosmed, lu lihat-lihat aja orangnya sih. Kelihatan kok mana-mana yang di sosmed, mana apa, dia emang main di komunitas, itu kelihatan banget orang-orangnya. Dan biasanya yang bukan drifter sosmed malah jarang nongol, paling yang baca doang. Iya, ilmunya biasanya suka lebih banyak. Tapi biasanya tuh yang bikin, biasanya kalau yang jawabannya saklek-saklek, itu biasanya emang yang beneran. Iya, emang bener kalau ngomongnya udah. Ngomongnya nggak enak gitu. Udah nggak enak berarti itu dia emang ya orang komunitas, emang kita main bareng gitu loh. Gitu sih. Ya wis. Oke. Okay. Panjang banget nih. Udah berapa menit tuh kita? Wis, 35 menit. Setengah jam. Nanti bosan. Oke gini, nanti cek juga di tempatnya Om Rizky. Apa YouTube channel YouTube gue JP Works RC. JP Works Aksi ya. Nanti di subscribe juga, di like. Nanti kita bikin video lagi berikutnya. Oke, okay, thank you. See you. Bye.